BNPB untuk melaksanakan pengecekan secara langsung terkait dengan isolasi terpusat. Seperti kita ketahui bersama bahwa kasus positif di Indonesia masih tinggi, oleh sebab itu kita semua harus bahu-membahu untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Ada pengalaman yang sangat bisa kita tarik adalah ketika Lebaran tahun 2021. Dua minggu setelah itu terjadi lonjakan yang begitu tinggi. Dan kita harapkan pada Idul Adha tahun ini tidak terjadi lonjakan seperti yang terjadi pada waktu Idul Fitri tahun 2021. TNI Polri memiliki tugas adalah melaksanakan tracing kontak erat, vaksinasi, dan pembagian obat, serta menyiapkan fasilitas isolasi, baik isolasi mandiri yang dilaksanakan pengawasannya oleh Babinsa dan Babinkamtibmas, dan termasuk isolasi terpusat. Sedangkan pelaksanaan berikutnya adalah TNI Polri diberi tugas juga untuk melaksanakan pendampingan dalam rangka tracing kontak erat yang hasil evaluasinya memang tracing kontak erat masih kurang. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tracing kontak erat yang nantinya akan dibantu oleh TNI dan Polri sampai ke wilayah perkampungan atau desa, kita harapkan setiap adanya konfirmasi, kasus konfirmasi bisa kita tracing sebanyak 15 orang, dan hasil dari tracing anti-test tersebut apabila ada yang dinyatakan reaktif maka segera dilaksanakan isolasi terpusat. Dan sisanya akan melaksanakan karantina selama 5 hari dan selesai 5 hari akan dilaksanakan exit test. Apabila dinyatakan memang bagus, negatif, maka akan lepas dari karantina, dan apabila memang dinyatakan positif pada PCR entry exit test tadi, maka akan dilaksanakan isolasi terpusat. Oleh sebab itu, tempat-tempat isolasi terpusat harus kita siapkan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan atau hal yang terburuk. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak.